Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Cah bersama saya Fuad Ansori dan ini teman-teman saya. Hari ini kita akan pergi puncak ke Gunung Lawu. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah sampai di pos Cemoro Kandang. Jadi ini salah satu pos di antara pos-pos resmi untuk menuju puncak Gunung Lawu. Ini berada di Kabupaten Karanganyar, berbatasan langsung dengan pos pendaftaran Cemoro Sewu. Nah, kita tadi berangkat jam berapa? Kita berangkat pukul 11, kemudian sampai ya sekitar kurang lebih per waktu tempuh sambil agak macet lancar sekitar jam 12. Untuk selanjutnya kita sudah prepare dan packing apa saja persiapan dan perlengkapan pendakian kita. Kita insya Allah akan langsung berangkat setelah ini, dimulai dari 12.30. Bagaimana keseruan pendakian kita kali ini? Yuk, cekidot. Nah, peraturan sing kudu di emang tekenin. Tadi apa, Mas? Paling anu lah, ikutin peraturannya, ikutin jalurnya aja. Terus bicaranya sesuai, enggak mengeluh gitu. Enggak ngeluh ya, Mas? Ya, pas itu enggak. Ya enggak aneh-aneh, enggak. Lakunya lah, punya sesuai aturan. Vandalisme. Iya, iya. Sudah. Semangat. Siap. Insyaallah, insyaallah. Gimana lancar, Mas? Ya. Halo, kita sudah prepare, sudah siap packing dan sebagainya, menata peralatan, termasuk kita sudah melakukan pendaftaran. Oke, saatnya kita ready untuk berangkat ke puncak Hargodumilah. Guys, kita udah berhasil mencapai pos 1 Taman Sari Bawah di ketinggian 2167 mdpl. Ya, ini capek sekali guys ini. Oh, saya bawa carrier Nayamul. Tapi Mas Yongul kudu tetap semangat juga, guys. Oh, tetap semangat, Lur. Oh iya. Jam berapa sekarang? Sekarang jam jam berapa? 3 kurang 14.47. 14.47. Ya, tadi kita tadi berangkat
seharusnya planningnya jam 1, ternyata kita molor berangkat jam 2. Jadi kalau lebih kita sudah menempuh perjalanan 1 jam. Ini masih awal guys, darahnya lumayan, mungkin bisa dilihat trackingnya. Nah, ya lumayan. Nanti di atas masih nanjak lagi guys, dan naik turun. Karena jalur Cemoro Kandang ini dua kali lipat, bahkan lebih daripada jalur Cemoro Sewu. Dan seperti melingkar jalannya untuk menuju Hargodalem. Akhirnya Hargodalem, nanti kita start menuju Hargodumila. Ya. Oke, ikuti keseruan kita untuk mendaki. Gak seru plus. Ya, check it out. Yo. Guys, jadi alhamdulillah ini sudah sampai di pos 2. Saiki jam 16.30. Jadi kira-kira mau perjalanan antara pos 1 sampai pos seluruh iku ono sak jam. Satu jam setengah. Yo, sak jam setengah. Dan iku nyowan tepol. Karena santai. Yo, gak popo alon-alon tapi kelakon. Nah, ngono ayo. Jaga. Yes. Lagi istirahat, rencananya mau maem dhisik. Iwang kebetulan gue bungkus nasi. Iya. Karo gue lawu daging kurban lur.